Toleransi beragama benar-benar tercermin di Kampung Dorba. Antara agama terlihat rukun dan saling mendukung. Perbedaan yang ada membuat antar masyarakat makin kuat dan bersatu. Ustadz Nasrun, salah satu tokoh muslim di Kampung Betaf, mendukung program TMMD 111 Kodim 1712 Sarmi. Nasrun mengaku sudah lama menunggu pembangunan balai kampung. Dirinya juga mengucapkan terima kasih dengan pelaksanaan TMMD ke 111 yang menentukan sasaran kerjanya di wilayah Dorba, sehingga Kampung Dorba akan lebih maju. Tentang mengenai masalah pembangunan balai kampung ini, dari masyarakat yaitu sangat responnya, sangat mendukung dan sangat senang, sangat gembira. Karena yang pada sudah lama didam-damkan kapan terwujudnya kampung di Kampung Dorba, sehingga sekarang sudah terwujud mengenai masalah balai kampung ini, sudah mengucapkan sangat dan sangat syukur ya masyarakat. Berarti untuk masa kedepannya itu ada masa depan cerah begitu. Terus mengenai masalah pembangunan, yang ini sangat-sangat terima kasih juga masyarakat khususnya yang ada di Dorba dengan adanya TMMD ya. Ini sangat merasa senang sekali ya diusahakan sehingga adanya bangunan baik balai kampung, dari gereja maupun masjid, sehingga bisa terwujud di Kampung Dorba ini. Tim Liputan melaporkan.